Guys, dan ini udah jam 12, waktunya makan siang. Ini kentangnya udah dateng, dan aku mau makan siang dulu. Jadi, kalau di karantina itu seperti ini ya, guys. Dibilang bosen, ya bosen, tapi mau gimana lagi karena memang harus peraturan, dan kita wajib uh, ikutin apa peraturan di pemerintah ini. Dan sebenarnya di peraturan yang aku jalani ini eh, dari hari pertama itu udah negatif, aku itu udah boleh keluar, tapi aku belum bisa langsung kerja karena eh, hotel aku ini sama eh, pabrik aku itu jauh. Sebenarnya kalau waktu itu pesen hotelnya itu deket the pabrik, sebenarnya udah boleh bekerja gitu, udah boleh keluar. Tapi karena jauh ya mau nggak mau ya tetap stay di sini sampai nanti baru bisa pulang atau balik bekerja lagi itu di hari ketujuh gitu Dan untuk tes antigennya itu nanti hari ketiga sama hari yang hari ketiga sama hari ke lima dan hari ketujuh jadi empat kali ya kemarin sudah hari pertama besok hari ketiga untuk yang kedua terus hari kelima itu untuk yang ketiga dan hari ketujuh itu yang terakhir dan semoga negatif terus dan bisa beraktivitas dan bekerja lagi oh guys ini pentangnya jatahnya dan ini pakai ikan sama ada sayur hijau sama yang nggak pernah ketinggalan itu kauli cai sayur kol cool. dan aku masih beradaptasi lagi padahal cuma 3 minggu doang aku di kampung atau di indo maaf belakangku berantakan ya guys <laughs> karena nggak tak beresin oke okay, Bismillahirrahmanirrahim selamat makan ya guys dan untung aku bawa sambel kemarin itu dan alhamdulillah lolos ya guys di apa aku sebenarnya agak takut kemarin itu mau bawa sambel dari Indo tapi alhamdulillah lolos. <guruh> Karena kan belum bisa masak sendiri jadi makan pentang dulu. Oke okay guys, aku mau baru mau beresin kamar apa tempat tidur. Hmm. Oke okay guys. Jadi aku mau beresin dulu. Ini belum pernah aku beresin sama sekali. Ini apanya sih? lumayan rapi jadi begini keadaan hotel aku guys dan ini aku bawa selai pisang dari kampung jadi pas mau kesini itu kan uh, udah tahu kalau harus karantina terlebih dahulu jadi aku lumayan bawa jajan gitu jadi kan nggak bisa kalau nggak keluar kan ada stok makanan gitu ya guys karena kan biasanya apalagi musim dingin kita nggak kerja terus kita hanya makan tidur gak ada aktivitas itu maksudnya di kamar ya pasti kita kayak lapar terus gitu kalian untuk room tour hotel aku seperti apa ini tuh pintu masuknya terus ini ada lemari tapi nggak aku isi Terus di sini kamar mandinya. Aku tutup dulu. Dan begini keadaan kamarnya. Hmm. Untuk fasilitasnya sendiri itu ada TV, terus ada kulkas dan ini untuk aku tidur di sini. Terus ini ada meja rias itu. Hai dan seperti lumayan luas tempatnya dan ini aku taruh-taruh gitu tempatnya tas aku jibab aku berantakan dan untuk yang hotel aku ini jadi uh, harga hotelnya itu udah dipesenin waktu aku mau pulang gitu. Aku udah bareng sekaligus sama pemesanan tiket waktu aku mau pulang dulu gitu. Jadi udah lunas semuanya. Dan di sini dapat tiga kali makan yaitu sarapan, makan siang, makan malam, dapet terus air mineral air minum itu juga banyak gratis terus fasilitasnya ya seperti ini seperti hotel-hotel biasa dan menurut aku untuk aku sendiri di kamar ini ya lumayan sih soalnya cuma sendiri ya lumayan besar karena kan untuk aktivitas juga enak gitu jadi nggak terlalu besar nggak terlalu kecil jadi pas gitu kamar mandinya juga nyaman juga sih masalah hotelnya aku nggak tahu bisa memilih atau nggak kitanya ya karena semua aku itu yang ngurusin dari agentnya gitu guys jadi aku tinggal terima beres tapi sebenarnya ada plusnya juga sih kalau kita uh, ada karantinanya gitu tapi ya mainnya atau nggak bagusnya atau enggak enaknya itu ya kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi untuk pembayaran hotel kalau di rumah majikan nggak ada tempat untuk kita karantina mandiri mau nggak mau kan kita harus ke hotel jadi harus mengeluarkan uang atau dana lebih banyak lagi. Tapi kalau untuk enaknya. Jadi waktu zaman aku pertama kali ke Taiwan itu pas tahun 2018 itu pertama kalinya. Itu belum ada corona, belum ada Covid dan tidak ada karantina. Jadi waktu itu aku itu e, datang itu langsung di tempat atau ditaruh ya. Pokoknya kita dikumpulin untuk pejuang devisa atau pahlawan devisa itu di penampungan gitu dan penampungan itu kan gratis gitu dan langsung medical sama medical biasanya waktu itu aku langsung pergi ke izin sebentar terus langsung ke rumah majikan jadi nggak ada istirahatnya dan untuk sekarang karena ada karantina tujuh hari ini tuh bisa untuk kita e, istirahat sebentar karena perjalanan dari Indonesia ke sini itu lumayan jauh juga ya Dan waktunya kurang lebih 5 jam 25 menit Jadi lumayan lama itu Karena apalagi posisinya duduk selama itu kan e, capek juga ya gitu Jadi perjalanan belum dari kalau kita dari kampung kayak aku kemarin kan dari Semarang Harus ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru terbang ke Taiwan Jadi enaknya itu kita bisa istirahat terlebih dahulu Gitu oke, okay, guys. Jadi, karena ini udah mau syak, jadi mau sholat dulu. Dan terima kasih untuk kalian. Pokoknya, semoga menginspirasi dan pokoknya kalian ambil positifnya aja dari semua video yang aku uh, kasih kalian gitu. Dan pokoknya, uh, buang negatifnya gitu untuk kalian semua. Semoga sehat selalu, dan semoga rezeki kalian semakin berkah dan semakin bertambah banyak. Amin. Dan untuk kalian yang kerja di luar negeri, semoga kalian sehat terus dan semoga apapun cita-cita kalian uh, yang udah kalian uh, ingin capai, tujuan awal dari kalian mau berangkat ke luar negeri, mau dimanapun itu, Taiwan, Hong Kong atau Singapura atau dimanapun itu, semoga cita-cita kalian terwujud untuk kalian yang mau bikin rumah, untuk kalian modal usaha, untuk kalian anak atau untuk apapun itu untuk yang hal baik, semoga terkabul dan Semoga uh, bisa tercapai. Oke, okay, bye-bye, guys. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.